Hai guys, assalamualaikum, balik lagi di tutorial hijab berdua-dua. Di kesempatan video kali ini aku mau share ke kalian cara tutorial hijab segi 4 organza model kayak gini, semoga kalian suka. Dan ini sempat di request salah satu dari teman kalian yang pengen tutorial hijab organza, semoga di video kali ini dia suka dan aku juga suka bikin tutorial kali ini. Soalnya jika kalian penasaran bagaimana caranya aku bikin tutorial hijab plus model seperti ini, saya langsung aja kita ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku menggunakan hijab segi 4 organza. Ya, sempat di request salah satu dari teman kalian, semoga dia suka untuk tutorial kali ini. Dan aku juga lagi senang bikin tutorial video kali ini. Yap, seperti biasa dibikin segitiga dulu seperti ini. Oke, dirapiin dulu serapi mungkin. Kira-kira udah rapi, tinggal kalian pentulin aja. Oke, aku pentulin di bagian sini. Yap, seperti ini. Ini sama panjang ya tadi. Oke. Kemudian seperti biasa diikat seperti ini. Diikat di bagian belakang. Kemudian ditarik lagi, dibawa lagi ke depan seperti ini. Oke, dirapiin aja dulu ya. Oke, seperti ini kan. Oke, dan seperti biasa supaya hasilnya lebih kecil lagi, di sini aku menggunakan aksesoris hijab cincin seperti ini. Yep, kayak gini kan. Oke. Kemudian diikatin sedikit aja. Di bagian belakang dirapiin dulu ya. Kalau bisa sih dipentulin aja supaya lebih rapi lagi. Aku pentulin di bagian belakang. Yes, jadi seperti ini untuk hijab apa ya, organzanya. Semoga kamu suka dan aku juga suka dengan tutorial kali ini. Aku suka banget. Oke, kayak gini. Dan untuk bagian belakangnya, yes, jadi seperti itu. Semoga kalian suka. Dan untuk step yang kedua seperti ini, sama panjang kayak gini, kemudian di jarumnya di sini. Yap, seperti ini. Kemudian aku lipat bagian ini. Ini juga sama, dilipat seperti ini. Oke, kayak gini kan rapi. Kemudian kesiniin. Oke. Yang satu diikat aja ke belakang kayak gini. Kayak gini.
rapiin aja di bagian belakang. Ini dirapiin juga kayak gini, kemudian bagian ini kayak gini diikatin aja seperti ini, yes. Kemudian dipitain aja, dilimitin kayak gini, yes, seperti ini. Ini udah biasa sih, banyak juga yang udah bikin tutorial seperti ini kan. Tapi ya inilah variasi aku sendiri. Kayak gini. Kemudian biar ini diem, aku pentulin. Biar nanti nggak melorot-melorot gitu. Yaps, jadi seperti ini, kelihatan nggak sih? Kayak gini pokoknya. Kayak gini. Pokoknya bener-bener kece badai. Kece, bener-bener kece kepala. Yaps, kurang lebih seperti ini. Semoga kalian suka. Suka nggak sih? Menurut aku sih ini oke banget. Ini cocok banget buat acara ke pesta, acara ke kondangan, ataupun kayaknya bisa juga untuk acara wisuda. Ini oke banget, tapi simple, tapi tetap kelihatan lebih oke. Ya, semoga kalian suka. Coba deh. Kalau ini kurang rapi, kalian tinggal dimasukin aja ke dalam kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi kayaknya rapi gitu. Yaps. Kurang lebih seperti itu. Coba kalian lihat lagi ya di bagian belakang. Menurut kalian rapi gak sih? Oke, untuk bagian belakangnya lagi. Yaps, kurang lebih seperti itu. Semoga kalian suka. Untuk style yang keduanya, yaps, jadi seperti ini aja mungkin ya. Nanti aku bikin tutorial lagi untuk organizanya, tapi aku pikir-pikir dulu ya modelnya kayak gimana supaya beda sama yang lain untuk tutorial hijabnya. Dan so yes, jadi mungkin itu untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga yang request juga suka. See you on my next video. Bye. Yes, jadi itu tutorial hijabnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Buat kalian juga yang pengen request ataupun kritik, silahkan komen di bawah. Tapi komen-komennya yang positif-positif aja ya. Buat kalian juga yang pengen request tutorial hijab, silahkan komen di bawah, nanti aku bikin tutorialnya. Dan buat kalian juga silahkan komen di bawah apa aja sih komennya. Berarti banget buat aku, yang cuman emoji yang satu biji aja itu berarti banget buat aku. Aku suka banget baca komen-komen kalian. Saat baca komen-komen kalian itu aku jadi senyum-senyum sendiri gitu. Jadi kayak gimana gitu. Dan so yes, mungkin jadi itu untuk tutorial video kali ini. Semoga di video ini suka. Dan so yes, see you on my next video. Bye-bye.